Alhamdulillah hari ini kita koordinasi awal. Rencana kita akan mengirimkan 15 relawan tingkat nasional yang akan mendapatkan pelatihan oleh kita. Berharap 15 relawan dari warga ini akan bisa menjadi pionir dan kita bakal dari tim reaksi cepat kita waktu cabang pertandingan yang langsung ada di bawah pengambil tidak terpolong 13-13. Saya sangat berharap sekali mereka-mereka ini akan menjadi ujung tembak dari warga Kota Malang dalam setiap kegiatan yang membutuhkan segera tindakan cepat. Salah satunya adalah bagaimana peran pramuka Forkap Kota Malang hadir di tengah masyarakat Kota Malang yang saat ini sedang pandemi COVID-19. Kita coba melakukan sinergitas yang baik dengan pemerintah Kota Malang sebagai relawan. Tentu saja sesuai dengan fungsi kita di gerakan pramuka. Apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, walaupun kecil nilainya, tetapi dengan dampak yang besar kepada masyarakat. Semoga tim kita ini yang terbaru ini akan segera bisa menyatu dengan BP yang sudah ada, sudah melaksanakan tugas selama ini dengan baik mulai sejak awal pandemi COVID tahun 2020. Itu saja yang berkata-kata.